Ini adalah video part 2 pendakian kami di Gunung Bunda. Cerita tentang sabana dan view puncak yang indah memberikan semangat untuk tetap melangkahkan kaki kami. Mungkin puncak adalah bonus, tapi bagi kami, puncak adalah tujuan utama. Jika tidak memiliki kesempatan kali ini, maka kami akan datang lagi di lain kali. Kan gak ngerti inces neng lorok kan? Ikan niru inces coy. Sepatu ini mangap guys. Hah. Ampun, treknya penuh batu dan nanjak banget. Selamat pagi semua. Jam 5.30. Kita mau ke pos 4. Tadi suhu dingin, jadi bangunnya agak kesiangan. Bangun jam 3 mau lanjut, tapi teman-teman memutuskan lanjut tidur karena suhunya sangat dingin. Sekarang lanjut ke pos 4 ke sabana. Yuk. Let's go. Estimasi waktu pendakian dari pos 3 ke pos 4. Estimasinya 3 jam setengah. Oke, 2 jam setengah. 3 jam setengah. Jadi nyampe situ jam estimasinya jam 9. Jadi kita coba jalan cepat untuk menghemat waktu. Trekking mulai menanjak.
Ini pemandangan setelah 30 menit kita dari pos 3. Indah sekali gunung Welirang sama Arjuna. So beautiful. Ini ada burung pengawal pendakian kita. Halo. Nanjak lagi. Sops. Perjalanan 50 menit kita disuguhi oleh pemandangan Gunung Semeru yang indah. Kita break dulu. Mas Bungi aman? Aman, mantap. Mas Bungi semangat sekali. Perjalanan menuju Sabana ini treknya banyak yang nanjak, tapi keren pemandangannya. Yuk lanjut lagi. Semangat bosku, masih setengah perjalanan. Ampun guys, dapat lemah. Treknya full nanjak, full senyum. Tetap kuat. Ya mudah-mudahan. Daripada Gunung Penanggungan, mungkin ini agak lebih berat, soalnya treknya berdebu. Panjang, berkelok-kelok, ada troublemaker. Agak-agak. Ini troublemaker kita. Siapa? Nge-vibe sih, Mal. Santai, Mal. Santai. Jam 7 pagi,
kita sudah melakukan pendakian 1.5 jam dari pos 3. Jalan full nanjak. Yuk, Zay, let's go. Trekking masih berdebu. Debunya lumayan tebal, jadi agak gripnya agak licin. Ampun. Ampun. Udah nanjak. Licin. Dingin lagi. Jayo, bisa. Anginnya udah mulai muncul, tambah dingin. Viewnya sangat bagus sekali. Di sini mana, Mama? Anginnya lumayan, jadi dingin banget. Iya, lumayan. Hah? Lumayan. Cuma kemana? Mari mudun buku dia. Baru siapa dong? Lanjut lagi. Luar biasa sekali trekkingnya, bagus banget. Samping hutan pinus. Untuk guys, nanjak guys. Viewnya luar biasa banget. Lanjut Mas Bungi.
Selain nanjak, medannya cukup ya lumayan ekstrim. Meleng dikit, nah masuk jurang guys. Ya bisa yuk, hati-hati yuk. Mas, amit. Setelah melewati tanjakan tadi, ini treknya landai lagi, lumayan buat istirahat sambil jalan ngelemesin lutut. Hutan pinus. Jam 7.30. Alhamdulillah kita nyampe di Padang Sabana. Dari pos 3 estimasi kita 3.5 jam, kita tempuh dalam 2 jam. Luar biasa. Indah banget. Indah banget ikan banyak sekali.
banyak sekali para pendaki yang ngecamp di sini. Kita rencananya sih bumi mau camping di sini, tapi April dingin banget, jadi kita campingnya di pos 3. Puncaknya sabana. Rame banget hari Minggu, banyak pendaki yang camp di sini. Dan inilah view Padang Sabana yang indah. Enjoy this. Di Padang Sabana ini ada sumber air yang bisa kita buat minum, masak dan lain-lain. Kita coba lihat sumber mata airnya. Pembuak resep membuak aku. Nah, ini motornya lumayan deras mata airnya. Kita ngambil air dulu untuk masak sarapan dulu kita di sini. Oke, kita masak dulu guys.
setelah sarapan di Sabana, kita lanjut ke puncak. Estimasi perjalanan kata teman pendaki tadi 45 menit. Cuaca lagi bagus-bagusnya nih. Langit biru, nggak ada awan. Semoga nyampe puncak, view-nya bagus. Yuk, let's go. Di mana pujanya? Pangan dah. Oh, ni ikut dah. Itu terlihat pujanya. Jam 8:30. Estimasi ya jam 9:30 lah nyampe puncak. Ini ada petunjuk arah menuju puncak. Setelah padang sabananya habis, kita melewati hutan. Trekkingnya seperti ini. Pohon-pohonnya padat banget. Mas. Trekkingnya nanjak banget. Pelan-pelan, asal tetap langkah. Yuk semangat yuk. Full nanjak.
Oh iya. Nanjak pol, enggak ada bonusnya. Aduh. Ini namanya uji lutut, Ibril. Let's go. Untuk trekkingnya nanjak banget, penuh debu. Nggak kebayang kalau musim hujan ini pasti becek dan licin. Jadi buat teman-teman yang mau mendaki ke Gunung Buta, ya seenggaknya pakai buff, sepatu yang gunung yang gripnya bagus. Ndir. Ah, menjak iki. Pan-pan. Ayo. Bulat ndik ini. Coba. Jalannya tambah ekstrim. Sempit sekali. Nanjak perbatuan ini, sobat. Lihat masih. Apa? Jalur yang ekstrim banget.
Wow. Ini abang lek putih toh. Ini. Kene. Tengen-tengene. Ya bro. Sangat berdebu. Mendol iki kok. Kurang sak uwit iki. Aduh. Batu. Manjak banget. Ya. Hah. Aduh mas. Selfie aja. Ya, hari selontu saya pulang dari buntang. Tak. Isur ya. Mau naik bang? Alen mumu. Naik. Naik bang. Tu hampir tu bang. Sini naik bang, naik bang. Kau bang, sini apa? Enak sini. Sejam lagi. Enak sini. Ya, sini mau naik. Sejam. Nengjai. Lama. 10 menitan bang. 5 menit lagi. Kenapa tepat nak? Aduh, makasih bang. Semangat bang. Maaf mas. Ambil nafas dulu. Ampun, treknya penuh batu dan nanjak banget. Lebih dari 45 derajat. Yuk, lanjut. Ekstrim. Masih bang. Hati-hati. Kiri mas. Makasih mas. Iya. Suras. Iya. Hey!
puncak kenikmatan. Nyampe juga di puncak Gunung Buta. Pendakian yang melelahkan. Ini acara kubur, guys. Tapi kalau nggak didaki nggak tahu rasanya. Mangan debu. Alhamdulillah. Sudah sampai puncak meskipun belum sampai ke summitnya. Nunggu teman-teman dulu. Kita menempuh jarak hampir lebih. Dari mana, Mas? Setengah jam. Setengah jam. 30 menit. Sabana. Dari Sabana. Ikan di mana? Lumayan ekstrim jalurnya. Berdebu. Tapi nanjak penuh batu, menantang. Dibawa terus ini cuma alat-alat seru. Makan debu. Makan debu. Ini teman-teman yang lain udah pada datang dari mangan bledok. Mangan bledok. Sabana. Dikati mati nang iso nek wong metu. Apa nyala minggir. Wapus minggir apa bi? Kemari. Bledok. Kita udah nyampe puncak dan menuju ke summitnya. Pola pikir enggak on. Ya, no, deki. Memang kita urutin itu untuk kita nanti ya. Gaya sold out. Ready. Oh, ikut pulang. Ayo naskah. Ayo mana? Karwan itu. Inilah puncak Gunung Buta. Indah sekali pemandangannya. Dari puncak kita bisa melihat Padang Sabana tadi. Indah banget. Iya, Mas. Makasih, Mas. Potret apa lagi? Potret sama lens. Oh, betulnya. Potret dulu ya. Iya. Mas, ini lagi, Mas. Mana? Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Lagi sekali lagi, Mas, potret. Satu, dua, tiga. Ayo. Tidur, Mas. Oke. Lagi, Mas. Begitu. Satu, dua, tiga. Satu,
1, 2, 3. Setelah puas menikmati view dari Gunung Buta dan foto-foto, waktunya balik lagi ke pos 3 untuk kemas-kemas tenda. Yuk, sampai jumpa di pendakian berikutnya dan video berikutnya. Bye-bye.